dia emang bilang kayak gini, nak, saya kan mau pindahan rumah ceritanya, dan barang-barang dari rumah lama itu saya nggak ada yang bawa gitu, nggak tahu mau dijual atau mau diapain atau mau dikasih orang, saya belum tahu lah ya. Saya kan tempat tidur saya kan banyak ya, tempat tidur yang gede-gede gitu. Nah malahan dia minta kasur yang di bawah punya anak saya, karena anak saya Danilo itu dia nggak pernah tidur di atas, karena kan dia kalau tidur tuh suka balik sana balik, sejak dari bayi dia selalu tidur di bawah gitu, di kasur gitu. Dia minta itu buat dia gitu. Nah nanti kalau pindah itu kasur Danilo jangan dikasih siapa-siapa ya gitu, itu buat mama ya, katanya gitu. Terus saya nggak tahu itu maksudnya isyarat dari dia gitu, dia minta kasur alas gitu. Padahal kalau dipikir, kenapa dia nggak minta tempat tidur yang besar-besar, kan banyak di rumah sering, apakah gitu, kenapa dia mintanya kasur yang di bawah gitu. Saya langsung flashback tuh ya, berarti mungkin memang beliau emang sudah, beliau emang sudah tahu ya gitu loh, maksudnya udah ada isyarat mungkin ya gitu, makanya wallahu alam lah, saya juga nggak tahu gitu. Cuman satu hal yang bikin saya sedih gitu, itu ada baju itu dia gantung di kamar. Dia bilang sama papa, pa, nanti mama pakai ini ya pelantikan menantunya suami. Terus dia kemarin waktu saya mau kesini juga dia bilang masih ada WA-nya sama saya, nah nanti mama datang sama papa ya pas pelantikan Dani kan suami Dani gitu, mama udah siapin bajunya gitu. Jadi baju itu sekarang udah tergantung di situ. Terus ya Allah, ma, kok mama pergi sih, maksudnya kan mama udah bilang akan datang gitu loh, kenapa mama pergi? Itu sih kayak aku nggak tahu deh harus ngomong gimana, maksudnya ya pokoknya mama ngomong kayak gitu, nggak tahu maksudnya apa gitu. Jadi dia udah siapin semuanya gitu. Setelah kehilangan kayak gini tuh baru saya tahu banget gitu. Maksudnya baru saya tahu rasanya kehilangan seperti apa, rasanya rindu, tapi kita nggak bisa sendiri. Terus bertanya-tanya di sana tuh sama gimana ya, maksudnya gimana ya. Pokoknya campur aduk deh. Baru sekarang saya rasain gimana rasanya. Saya dari anak ya beserta keluarga mohon doanya buat semua yang hadir, mungkin yang nonton di rumah ya, doakan mama saya almarhumah Agustini, semoga husnul khotimah. Amin. Pokoknya di tempat yang terbaik di sisi Allah, bahagia pokoknya. Dan insya Allah doain yang mama di sana, semoga kita bisa berkumpul lagi. Amin.